Guys, assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak kongsikan sikit mengenai breaking news. Berita ataupun berita palsu yang baru-baru ni yang kamu terkejut hari Isnin cuti tu. Kalau korang tengok ni contoh gambar dia yang tular dicakap kat sini Isnin 2 Mac 2020 cuti. So kalau korang tengok dekat sini gambar ni, kalau korang tengok dekat sini kat atas ni pun dah nampak dah dekat sini breakyournews.com. So dah confirm lah benda ni tak betul sebenarnya. Sampaikan kerajaan keluarkan kenyataan, sampaikan dia mengeluarkan penafian pengisytiharan cuti umum. So sampai macam tu sekali sebenarnya saya terkejut juga. Korang percaya gambar macam ni. So kalau korang nak tahu benda ni, korang boleh edit sendiri. So saya akan tunjukkan macam mana mereka buat berita palsu macam ni. Tapi apa-apa pun kalau korang tengok benda ni, break your news ni, dah tahulah benda ni palsu. Okay? So saya tunjukkan macam mana mereka buat. Ya, senang je. Semua di hujung jari. Okay, buka korang punya browser. Type je breakyournews.com. Nampak? Dekat sini korang boleh edit. Okay, sebagai contohnya headline dia. Kat sini headline. Korang contoh saya nak buat Tun M. Tun Mahathir. Tun Mahathir PM ke 7. Kena hati-hatilah ha. Nanti kan tak macam pasal pula saya kena. Okay, so ini tickers ni yang kat bawah ni. Okay, kat bawah ni. Betul ke? Okay. So ini kemudian ini kat bawah lah ticker ni warna kuning ni. Okay, and then kemudian dia ada kat sini your image. Okay, so your image ni, korang boleh choose file. Pilihlah file apa sebagai contoh yang ni. Saya ambil gambar yang ni. Choose, tekan choose. Nampak? Dia keluar macam ni. Tun Mahathir PM ke 7. Kemudian, ticker yang bawah ni betul ke? So, saya tak nak buat berita palsu. So, ini sebagai contoh lah. Okay, sebagai contoh. And then, korang akan nampak kat sini ada break your news. And then, korang boleh tekan download lah. Do you want to allow? Okay. Ataupun korang post dekat Facebook. Your message. Contoh. Kemudian tekan post. Post dia akan keluar dekat korang punya Facebook lah. Okay. So and then tak pun korang download lah dekat sini. Tekan allow. Dia akan download lah, nampak ya. Saya buka file yang tu. File download. Sekejap yang ni. Senang je dia membuat. So ini berita palsu. Tapi ini Tun Mahathir memang PM ke 7 lah. Okay. So ini kalau korang tengok kat atas ni nampak ada breakyournews.com ni dah tentu-tentulah tak betul. Okay. So ini je saya kongsikan cara dia membuat berita palsu menggunakan website macam ni lah. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih. Bye.